this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Halo-halo guys, welcome to channel Ayotense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggal sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, aja Mimin, oke? Ah, Mimin doubling aja ya guys. Ada apa Nona Su? Raut wajahmu tidak terlalu bagus. Di sini Shufu agak shock ya. Ternyata sutradara terkenal itu ayahnya si Jiang Ji juga gitu loh guys. Tidak apa-apa, mungkin aku sedikit lelah karena syuting di pagi hari, kata Sufu guys. Dari tadi malam hingga sekarang informasinya pelan-pelan menjadi banyak dan perlu ditenangkan ya, agak shock gitu maksudnya gitu loh guys. Jiang Beichuan ini terlihat lembut, anggun, dan sangat ramah, sangat berbeda dari Jiang Ji gitu. Hubungan antara kedua saudara ini kayaknya agak kurang bagus nih guys. Apakah hal-hal ini berkaitan katanya gitu? Ibu-ibu, Paman Beichuan memintamu untuk memesan beberapa hidangan lagi. Apa yang kamu pikirkan? Tuan muda kedua, Jiang, kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa Kinsia menelpon sekarang? Katanya gitu loh guys. Telepon ini tutupnya. Mengapa orang ini terus menelpon? Nona Su, apakah kamu dalam masalah? Katanya gitu. Sufu nih terlihat agak gelisah loh guys. Tidak ada, hanya orang mati yang selingkuh katanya gitu guys. Aku tebak itu adalah Kinsiao. Bajingan ini benar-benar menghantui sekarang katanya gitu guys. Penipu ini biarkan saja dia mati sekali lagi katanya gitu guys.
Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.